dong buah papaya. Selamat datang di Surabaya. Thank you for playing to Telik Indonesia, the four-star local Thailand by Skytrax. Ada rasa di dalam hati, rasa tubuh tak mau berhenti. Terima kasih telah memilih kami, semoga kita berjumpa lagi. Penumpang tampan membuatku terpana, seakan waktu ini telah berhenti. Walaupun kami tidak sempurna, percayalah kami selalu dekat di hati. From Bali to London, from Lombok to Jakarta, welcome to our final destination, enjoy your day in Surabaya. Halo guys, apa kabar nih kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Gue baru aja landing dari Jakarta, sekarang gue mampu melakukan perjalanan menuju kota Bandung, malah Jawa Timur. Seperti apa trip gue kali ini? Ikuti terus ya. Halo guys, dan berjumpa kembali. Kali ini gue akan melakukan perjalanan menuju ke Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Karena sekarang sudah ada tol, perjalanan menjadi lebih singkat ya. Perjalanan dari Surabaya menuju ke Batu ditempuh dalam waktu kurang lebih 2 jam. Udah sekitar hampir 6 bulan gue nggak berkunjung ke Kota Batu, apalagi sekarang musim hujan. Wah, pasti dingin dan berkabut banget ya. Dalam perjalanannya, kita bisa menikmati view pegunungan loh. Keren banget kan? Hari ini gue akan menginap di salah satu villa yang instagramable banget nih di daerah Batu. Namanya Tropical Batu Villa. Lokasinya dekat dengan objek-objek wisata seperti Jatim Park 1 dan juga Museum Angkut. Tropical Batu Villa ini terletak di Perumahan Batu Villa Park nomor 7 Batu, Malang, Jawa Timur. Seperti apa isi dari villa ini? Ikuti terus vlog ini ya. Halo guys, gue udah sampai di Tropical Batu Villa. Sekarang gue mau ngasih tahu nih ke kalian semua apa aja sih isi dari villa ini. Ikuti terus ya. Check-in villa dilakukan pukul 14.30 siang dan dilakukan secara mandiri ya. Di dalam villa ini bisa menampung antara 4 hingga 5 orang. Guys, gue udah ada di dalam Tropical Batu Villa. Protokol kesehatan tetap dijalankan ya di villa ini. Contohnya ini. Oleh villa sudah disediakan hand sanitizer dan juga alat buat ngecek suhu. Jadi supaya aman. Dan juga tadi sebelum gua masuk ke sini, ini villanya sudah disterilkan, jadi aman banget buat kalian yang mau nginep di villa ini. Wah, ini ada ucapan selamat datang dari Mas Andi selaku pemilik dari Tropical Batu Villa. Masuk ke area ruang tamu. Nah, di sini ada buku-buku bacaan. Jadi ini bisa kalian baca ya sambil santai-santai. Kemudian ini sofanya, sofa panjang lumayan empuk. Terus ini ada peta. Jadi peta ini itu berguna banget ya, karena ini menunjukkan di mana lokasi villa ini dan dekat dengan mana aja. Contohnya ini villa ini dekat banget sama Museum Angkut, ada alun-alun Batu, Jatim Park, BNS, dan masih banyak lagi. Di Tropical Batu Villa ini juga disediakan fasilitas yang lengkap guys. Contohnya meja makan ini. Di meja makan ini juga ada peralatan yang lengkap. Nah, tapi buat makanannya tadi gue masak sendiri ya. Tadi gue masak ada spaghetti, ada roti bakar, ada nasi goreng dan secangkir teh. Di villa ini juga tersedia dapur, jadi kalian bebas untuk masak-masak. Tinggal bawa bahan-bahannya aja ya. Fasilitas lainnya yang ada di Tropical Batu Villa ini ada
alat pemanas air, jadi bisa kalian gunakan untuk membuat teh atau kopi. Kemudian ada Magicom yang bisa kalian gunakan untuk memasak nasi. Tropical Batu Villa ini memiliki dua kamar guys, dan ini adalah kamar yang pertama. Yuk masuk. Kamar ini memiliki ukuran tempat tidur queen size bed yang berkapasitas untuk 2 orang. Tersedia juga bed cover ya. Dan ini adalah kamar yang kedua dari Tropical Batu Villa. Yuk masuk. Ini ada kipas angin. Kemudian ini ada meja kerja, ada hair dryer. Kemudian ini untuk tempat tidurnya sama ya, queen size bed, cuman ini ukurannya lebih besar. Ini juga ada sajadah dan juga tempat buat gantung baju. Villa ini juga dilengkapi dengan smart TV dan juga WiFi. Nah, kita masuk ke area kamar mandi ya guys. Nah, kayak gini untuk kamar mandinya. Karena batu ini kotanya dingin banget, jadi kalau mandi pasti kalian kan dingin. Jadi di sini tuh juga disediakan ada air panas dan juga air dingin. Jadi kalian nggak perlu khawatir. Sudah masuk di area belakang dari villa ini. Sekarang kita masuk ke area pantry ya. Jadi ini disediakan kompor gas. Jadi kalau misalnya kalian masak-masak, bisa langsung di sini. Kemudian ini ada tempat cuci piringnya. Disediakan juga piring-piring sama gelas di sini. Ada juga wajan dan juga di dapur ini kalian bisa masak sesuai dengan keinginan kalian loh. Asal jangan lupa bawa bahan-bahannya ya. Ini adalah ruangan terakhir dari Tropical Batu Villa. Ini ruangannya semi outdoor ya, jadi ada udara-udara masuk di sini dan juga instagramable banget. Ada kursi-kursi dan juga ada bantal. Kalian bisa duduk di sini santai-santai bareng teman-teman atau keluarga kalian. Kalian tertarik untuk staycation di sini? Langsung aja pesen villa ini di travel-travel online langganan kalian ya. Harga satu malam untuk periode new normal akhir pekan kali ini cuma 450 ribuan aja guys, sudah termasuk untuk 2 kamar. Pemesanan Tropical Batu Villa dapat dilakukan melalui aplikasi Traveloka, Airbnb, Agoda, dan juga Booking.com. Sekian dulu review gue di Tropical Batu Villa. Semoga reviewnya bermanfaat ya buat kalian semua yang mau staycation dan cari villa di daerah Batu. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton vlog ini sampai akhir. Jangan lupa berikan like, komentar, dan subscribe. Tetap selalu jaga kesehatan dan sampai jumpa di review berikutnya. Bye! Vlog kali ini gue juga ngadain giveaway yang berhadiah free staycation 1 malam di Tropical Batu Villa. Jangan lupa cek Instagram gue @lutfiavandi.